Hey you, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi PKZ Production. Hari ini kita akan bermain Minecraft lagi, episod yang kelima. Dah lupa agaknya. Ya, episod lima. Dan saya akan teruskan episod ni sampai dah tamat. Dan yo guys, let's go. Okay guys, kita dah kembali ke rumah kita yang lama tak tengok. Let's go. Ada tanggang. Tak payah aku nak cari makan nasi kambing macam mana. Jadi kita kena cari sama-sama lah kayu tu. Mungkin jauh sikit dari rumah ni kot. Ya, nak kayu putih eh. Kayu putih. Kat mana kau nak cari, Mat? Kayu putih. Jauh sangat ni. Ah, tak berani lah. Macam mana kayu putih ni, Mat? Aku nak cari kayu putih. Lepas tu nak merantau pula. Aduh. Satu hal lagi aku nak buat ni. Kena benang lagi. Naik lagi. Masalah ni aku nak buat rumput kat dia ni macam susah je. Ni rumput kambing ni. Macam mana aku nak bagi dia makan ni? Susah tu. Kena ada taktik dia. Macam mana nak cari rumput yang kering tu? Susah nak cari rumput yang kering tu.
Kalau senang saya tak cakap pula. Ini susah. Ni ada ni. Ini ni. Batu, tanah, batu. So, apa yang aku boleh buat dengan batu tanah ni? Ayam aku ada. Ha. Nampaknya aku kena cari ayam baru lah. Aduh, aku dah daging ayam je. Jadi kena masuk balik eh, dekat rumah tadi. Mampus aku tu. Mampus aku. Naik. Kalau tak mampus aku tu. Susah je ni. Nak cari benda ni pun satu hal. Tutup dulu. Buka ni. Ada tak yang baru? Oh, tak ada tu. Adanya batu kayu ni. Aduh, tak apa nak buat yang baru dulu. Ha na 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 na. Cara nak buat ranting. Ranting. Tadi ratingnya. Tak apa kerja dah kena buat dengan kayu ni. Stick. Kat mana kena cek stick tu? Mana kena cek stick ni? Cikgu batu. Aduh, nak buat stick pula. Hai. Ada ke main tadi? Ada pun. Kat sini eh. Kat sini ni, kat sini. Tu yang ni buat kat sini dulu. Lepas tu yang ni. Ada kurang satu batu. Kita ambil yang banyak lah. Aduh. Jom. Alang-alang dah bu. Boleh pun buat. Rupanya dah ada. Aku ni cuma bangang sikit. Apa masalah aku ni ha? Aku dah ada gelas. Aku dah ada gelas. Macam mana aku nak buat gelas keping-keping tu? Gelas aku dah jumpa. Aku dah jumpa gelas. Gelas. Aku dah jumpa gelas. Gelas. Yeay, dah jumpa gelas. Lama lagi nak buat ni. Okey, dah cukup 4 gelas. Lepas tu apa yang aku nak buat yang gelas ni? Apa nak buat yang gelas ni? Boleh tembus eh? Macam tu kita buat. Kita renovate sikit lah. Alang-alang dah kat sini, kita renovate dah. Kita renovate je dulu. Kita renovate tempat baru. Okey, cantik. Jadi kita lubang kat sini ya. Jadi rumah. Mana kaca tadi? Ni kaca letak sini. Lepas tu kita buatlah kaca baru ni kat sini. Dah siap rumah baru aku. Rumah sama batu kau jangan macam-macam. Rumah sama batu. Kau ada. Kau tak ada, diam. Kau tak ada, kau diam. Jangan cakap banyak. Aku lapar ke tak kan?
Ini cara buat ni macam mana? Perlukan ini dan ini kena cari mana? Gunpowder. Gunpowder kena cari kat mana? Dan buku dah ada. Yang ini tak ada lagi. Pasang stick ni aku nak buat apa? Ni aku nak buat apa? Gelap ni aku nak buat macam ni. Yang ini batang stick ni aku perlukan dah boleh buat. Dah boleh buat. Tak tahu lah pula kena ada cari batang kayu stick dulu. Mana ni? Batang stick. Eh, mana stick? Dek, kayu tak ada. Ah, boleh pun. Nyusah je kerja. Banyak apa boleh buat ni dengan batang ni. Kita boleh buat apa saja. Bukan apa-apa saja. Yang ni pun boleh, kita boleh buat eh. Siap Dan dah boleh buat apa unggu api eh. Dan dah mula. Letak sini. Dah ada lampu eh. Dah ada lampu eh. Apa jangan susah-susah. Dan ada lampu. Tak apa ke ni kan. Merobu ni dalam rumah aku ni eh. Kan. Rasak rumah ni juga bu. Soh lho aku. Kan sesak nafas. Soh lho. Tak kira aku kena tubik ke mana ni. Aku kena tubik. Cari apa yang patut kita cari eh. Cikap dah ada. Tak apalah, tak berani lah. Nantilah. Esok siang lah kita dah ada rumah. Lepas tu nak keluar pula. Tutup itu. Hidup. Tunggu keesokan harinya. Okey, banyak zombie kat luar ni. Aku tak berani ni. Okey, let's go. Jangan ragu-ragu. Kita keluar jangan ragu-ragu deh. Tak apa, stok makanan masih banyak. Kita boleh hidup banyak lagi. Tak apa, kita boleh buat apa-apa lagi. Kita cari kayu lagi buat rumah baru. Buat rumah depan ni. Tak apa, kita ada rumah perlindungan kat sini ha. Di sini kita ada rumah. Mana lagi kita nak cari? Mana lagi? Lepas tu aku nak buat kebun. Nak buat kebun. Aku kena cari baldi. Kat mana aku nak buat baldi eh? Kalau dekat sini nak cari baldi pula. Kena buat baldi. Baldi. Haram. Jahram. Puff. Jahannam. Okay, baldi. Pasti dia nak Iron Man. Tak boleh lagi buat baldi. Apa ni? Baldi. Ni apa? Tu kayu. Ni aku nak dimakan. Makanan. Macam mana ni ya? Tak payah hok. Ada ni. Nak buat kereta api satu hal. Nanti yang ni nanti dulu yang ni. Oh, perlukan mata dajah dengan iron. Iron eh. Gas dia awak dengan iron. Lepas tu aku nak buat ni. Nanti alang-alang kita dah buat satu, kita kena cari billion. Tak tahu ada tak billion ni. Kita cubalah cari dulu. Kat mana kita nak cari dulu, kita carilah. Biasanya kat batu keras ni yang kena dia adanya. Kita buat batu. Kita cari batu ke? Kita cari pemata. Belian, pemata belian kita perlukan sekarang ni. Tak perlu cakap banyak, kita terus buat je dulu. Mana tahu kita nak buat apa-apa, kita cari dulu. Lepas tu kita nak buat apa ni? Tak ada lagi. B
Pintu aku tak bawa. Aku kena cari lagi lah satu lagi, iaitu pintu dengan apa tu, api torchlight apa entah. Kena buat yang itu dulu, lepas tu barulah kita buat yang lain. Dah boleh buat tangga. Semua betul lah hidung aku ni. Yang ni kita perlukan. Yang lain kita letak dulu kat lain dulu. Yang ni ke apa ke, yang ni tak perlu. Kita perlukan torchlight. Torchlight ni betul ni. Bila penting kita letak banyak-banyak. Boleh lah tu. 64. Boleh lah. Untuk sara hidup. Untuk hidup ni kita kena perlukan. Pintu-pintu. Kan nanti tiba-tiba masuk tak sedarkan diri. Aku lemas. Aku lapar. Aku kena makan. Apa lu, kita kena buat apa projek, kita kena makan dulu. Kita kena makan dulu. Aku dah sedang lapar. Kelaparan nanti kebuluran, nanti aku mati. Lepas tu aku mati depression lah. Lepas tu semua ni salah korang lah. Bukan salah aku. Okay, kita makan dulu. Alah, aku tak ada batu tu. Macam mana aku nak makan ni? Takpelah, takpe. Kita makan ayam mentah. Tak salah kan? Kita makan ayam mentah tak salah. Yang salah ni kita. Siapa yang salah? Kita. Kita makan ayam mentah. Takpelah. Kita kelaparan demi hidup. Biarlah kita keracunan ke apa, takpe. Takpe kita keracunan. Demi hidup. Demi hidup kan, takpe. Takpe, demi hidup. Aku takpe sanggup kelaporan. Ada lagi banyak makanan kat sana. Takpe. Ada lagi makanan. Yelah, macam mana kita tak boleh nak makan. Kita buat apa yang orang tak boleh nak buat. Dari kambing ni boleh makan lagi kan. Dari kambing. Dari ni boleh tahan berapa lama. Oh, boleh masak dah. Ni lah bangang je. Tak cakap awal-awal. Aku ni letak juga. Kalau dah masak cakap. Aku tak tahu boleh makan dah macam ni. Alhamdulillah lah boleh makan. Macam mana nak aku nak akad dia? Lama lagi nak masak ni. Agak-agak lah. Dah makan. Boleh dah masak ni. Dah masak. Boleh makan. Alhamdulillah. Kenyang. Kutipan makanan aku. Okey, cantik. Kita dah kenyang, apa lagi? Tu kita cari pintu ni. Lepas tu yang ini kita simpan dululah. Lepas tu kita simpan yang ini ke dalam ni dapur kita lah. Lepas tu yang ini. Yang ini kita perlukan juga. Yang ini. Okay, siap. Daging kita simpan dulu. Let's go. Kita pergi ke bukit tadi. Dan aku lupa ada pintu. Pintu ada dah kan tadi ya. Okay, pintu dah ada. Jadi let's go lah kita pergi dua tadi. Kita pergi kita tempat kita korek tadi untuk cari belian. Kalau tak ada belian, tak ada rezeki lah tu. Kalau dah jumpa kol, tu rezeki kita lah. Itu pun rezeki untuk guna, untuk membakarkan makanan lah. Okay, let's go, kita akan gunakan tempat ini. Kita akan tutup dengan pintu semasjastra aku ni. Lepas tu kita tutup dengan ni. Dan kita let's go, kita korek. Korek, jangan tak korek, korek. Korek. Kita kena korek. Tak korek, tak jumpa apa yang kita cari tu. Kita kena korek dulu. Korek, kita nak cari. Korek. Tak jumpa lagi ke? Kita korek. Korek lagi. Selagi kita tak jumpa, kita korek lagi. Selagi tak jumpa, kita korek lagi. Macam tu lah. Okey, dah gelap sangat ni. Baru kita pasang. Apa yang patut? Apa yang? Okey. Lepas tu kita korek lagi.
Kita cari sampai kita jumpa. Tangga tu nanti-nanti kita boleh buat. Kita nak korek ni bukan yang senang. Kita korek sampai dah kita jumpa . Tak jumpa kita korek lagi. Macam ada sesuatu. Okey. Korek ke sini dan ke sini. Tak jumpa atas nasib. Itu rezeki kita lah. Kalau kita jumpa itu rezeki lah. Tak jumpa tak buat tak tahulah macam mana nak cari lagi ni. Kita cari lagi, kita cari lagi. Tak jumpa belian pun tak apa. Aku punya air je. Dah air ke ni? Tak apa, kita belok ke sikit lah. Tak apa, aku takut jumpa air nanti susah pula. Aku macam bagang. Aku kena cari lagi lah ni. Masih mencari. Dah ketemu ke mana? No! Salah tempat. Tak baru ke ni? Ya, ada air terjun. Tak tahu pula ada air terjun kat belakang ni. 21. Tak tahu pula ada air terjun. Jadi guys, kita stop kat sini lah video kita hari ni. Dan let's go. Hello guys, macam mana dengan video tadi? Suka tak suka? Kalau suka, like and subscribe video ini. Jumpa ke episod seterusnya.